Oke. Oke, last pick ya, apakah Kornet yang benar atau Volva? Kagura atau Lunox nih? Kagura atau Lunox, teman-teman? Lunox tuh katanya. Survei membuktikan. Kita akan melihat. Cut. Mid laner yang akan dipick oleh RRQ. Pale! Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kita semua salah menebak. Dan inilah dia, kesemuanya yang sudah dipikat dari RRQ. Melawan Genflix Aerobomb MPL Arena. Mada suaranya! Early game seperti ini. Yes, bener banget. Dan ya, Tyrant Revenge-nya gak kena, terkena stun. Dari api-api, Kido gemas. Dan bahkan diamnya juga terbakar. Tapi kita lihat Shrock-nya harus kembang. Tapi kita lihat ada kombonya. Triple kill dari Raja Marksman. Tuturu. Dan cengkram Lemon ke bentuk kabur, dia menggunakan win low-nya dan bahkan dibalikin lagi Liam yang mendapatkan satu poin kill-nya. Tapi Yor di sana kurang jauh lompatannya. Oh my god, masih bisa digocek. Oh. Oke, kalau begitu gua ngikutin OG. Ini, berarti kalau kita kalah berdua nih ya. Carmilla-nya bakal bisa jadi support atau enggak nih Parsanya offlaner. Ini kita lihat atau aja. Enggak Carmilla-nya offlaner. Lihat gua, aja. Nih gua bergantung sama lu, Ji ya. Kalau kita kalah dua-duanya. Enggak jadi musab. Memukul mundur tim Aura. Lemon mencoba melakukan burst damage kali ini. Berada di arah mid, lihat lumayan sakit Lemon. Bakal coba memaksa tapi no. Lemon dengan habis strike-nya masih mendapatkan satu poin. Dia benar-benar tahu damage, sedangkan itu di arah bot. Satu outer turret dari bottom lane. Benar banget, tapi di sini kita lihat aja Tamusnya. Setelah mengeluarkan Inferno pun dia nggak sanggup lagi untuk mempertahankan diri. Dikeroyok dua orang dan begitu cepatnya hal. Ya, tapi di paling Star Moon malah salah arah. Coba dipaksa seperti yang udah aku bilang, Airstrike bakal dikeluarkan. Lemon menuju ke seorang Aura. Lihat Clover bahkan cuma dipaksa. Astagfirullah dapatkan orang Lemon. Devian Smurf dan juga Tempos of Blood. Dan Godiva masih bisa survive dengan pinggir aja. Oh my god. Double kill for Lemon. Double kill untuk Lemon. Berserker Fury juga udah diamankan oleh seorang. Ya, mereka langsung aja mengarah ke bagian lore. Objektif untuk mengambil lore setelah tadi mereka berhasil mengamankan satu player. Tapi ternyata Godiva bahkan cuma juli. Gak boleh ada kak Clover dengan Molly Star Moon-nya. Gak cukup kuat. Lemon karena bantu. Wipe out untuk tim RRQ sih berhasil wipe out tim Aura. Masuk RRQ dia lebih bermain kepada tank. Dia untuk fokus kepada role-nya. Oh, mungkin Odet di sini. Oh, akan di what? Oh my god. Odet mungkin dengan Johnson sekali. Enggak bisa Johnson kerana dua tank sudah ada, tapi ini adalah kali pertama kita melihat Odet di dalam tournament-nya. Wow, aku puding terus dicincang sebentar tadi. Liam menjadi mangsa tapi lihat Odet. Itu dia Lemon dengan damage yang sangat-sangat tinggi. Terus membunuh saja Martis. Tetapi Zion di knock out sebentar tadi oleh Jet Kundo. Liam diikat sebentar tadi. Juga langsung terus. Terus dicoba mengikat di situ. Baru masuk semula. Mengapa dia masuk? Digeprek oleh Insti. Serangan terakhir. Lemon berjaya mendapatkan kill. Apa yang dilakukan sebentar tadi? Masih di berkebun lagi. Oh, masih lagi banyak fight di sini. Lemon di bahagian tengah. Dia terus cuba untuk mengeluarkan damage. Tetapi Lemon. Lemon sedikit saja lagi. Pasukan Resurgence tidak berjaya untuk membunuh Lemon. Dan double kill untuk Ayam Jago. Membunuh Hayabusa. Yaitu Zen dan juga Zia. Instinct. Liam sedikit agresif. Mungkin akan dibunuh. Tetapi Lemon sekali lagi. Sekarang itu tapi Lord masih lagi aim. Way of Dragon ke belakang. Diikat terus. Tetapi tidak mati kerana Zion menggunakan Hurricane Dust untuk melarikan diri. Seorang demi seorang pasukan daripada Resurgence mati. Dibunuh oleh pasukan RRQ. Lihat damage dikeluarkan oleh Ace. Harusnya. Misalkan ini ngejagain banget atau buka aja jagain banget. Yes, tapi masih belum kelihatan nih. Rambut cepak yang baru. Nah, kita lihat di sini ada rival juga. Oh, bukan. Ternyata Kamehameha dari seorang Gord. Dan bahkan rival Yor juga mulai datang di arah atas mencoba teman. Atas Marcia. Belum menarik sampai ditarik. Tapi lihat yes, masih bisa dihindari. Dan bahkan disondongkan oleh seorang Finn. Dan bahkan... Geng Yornya. Saat tidak kena. Tapi lihat di sini. Sekarang Finn.
habiskan. Atas, tengah, bawah, hierarki, apakah mereka bisa langsung melakukan push ke arah tengah? Masih mencoba untuk sabar, masih mencoba untuk menunggu kali ini. Belum ada Terran Revenge, dan kita lihat Mystikas disundul dan masalah Rilan. Tampakkan juga Breaker dari Billy, tampakkan di area mencoba untuk maju, penalty zone, tapi terlalu keras, damage-nya terlalu besar, dan hierarki mengamankan game yang kedua. Sungguh sangat optimal, begitu langsung kena. Jadi cukup hybrid dan malah jadi ancaman untuk Kayanya sendiri. Tapi Lolita kali ini bakal diamankan, serta ada Hanzo yang mungkin akan diinginkan dari Bung Volva berkali-kali selalu mention Hanzo, 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 dan Hanzo. Mungkin Hanzo mid. Entahlah, Hanzo mid atau Hanzo side lane. Ini itu jadi useless. Yes, betul sekali, punya semuanya. Oke, Lemon kali ini sprintnya mungkin lagi delay di Way of Dragon karena Drian, sementara di belakang ada Shadow Kill yang cukup berbahaya, devastation-nya. Dan ternyata Lemon berhasil mendapatkan Drian, tapi Lemon juga harus ditumbangkan kali ini. Maximum ada charge. Maximum charge dan Jut Kendo try. Dua Corrosion Sight, tapi Instinct mencoba untuk mendapatkan anti-match. Anti-match dalam ancaman kali ini bakal dikejar, di flicker begitu saja, dan anti-match terkena The Way of Dragon. Langsung ada devastation, dan ternyata Lemon dari belakang, jauh ini sekali. Kali ini Drian masih bisa bertahan, tapi Liam yang bakal jadi korban. Ayam Jago mencoba untuk mengharas, ini kena Ice Queen Wound sih. Slownya impact-nya bagus banget. Anti-match terkena Duel Dragon, dan lihat di sana damage dari Demon Thorn-nya benar-benar sakit banget, Pak. SGRRQ, tapi kali ini Instinct bakal kena Hurricane Dance di depan sana. Didorong cukup jauh. Yes, okay, tidak ada taruh, brother. Sementara itu langsung cover yang baik dari Liam di belakang sana. Langsung juga ada devastation yang cukup baik dari Lemon. Lemon berhit banget di belakang sana. Lemon memaksakan diri untuk mendapatkan Psycho. Psycho bakal tumbang. Unstoppable. Udil masih punya space escape. Kita masih belum tahu karena memang belum dibuat. Udil langsung di slash begitu saja arah belakang. Deadly Magic hanya untuk sebuah Eman. Dan ternyata Lemon yang berhasil mengamankan Udil. Picking. Faramis dan juga Kari kali ini. Faramis, oke ini. Permainan datang fire missile, tapi masih ada revitalize. Datang juga seorang Lemon. Lihat, satu hit lagi. Rek-nya berhasil di take down. Sementara ini juga mereka bakal lincar, whiskey-nya hilang. Wan mencoba untuk memberikan damage, tapi ada seorang Wan dari seorang Rek. Crossbow of Tank mengincar dua orang langsung. Tersisa Lemon dan juga oh my god, datang R7 juga sendirian dengan para ghost-nya, dengan para oh my god, dan lihat Boots mencoba untuk mundur. Datang juga seorang Lemon, dan lihat immortality-nya bakal pecah, bakal lincar. The last man standing, Boots. Oh my god, wipe out. Rex Regum Keon sedikit mengganggu, dan Lemon juga melakukan strike push juga ke arah top lane. Bakal diikat sepertinya The Wild Dragon. Konek ada seorang Lemon, tapi Lemon mau kemana? Lemonnya juga harus hilang. Tapi masih ada hantu Lemon mencoba untuk bertahan, mengganggu sedikit-sedikit. Iya. Wow, flame shot. Lihat flicker ke depan dari seorang Finn. Inisiasi yang sangat baik. Dua Dragon juga, tapi di arah belakang. Boot! Last insanity-nya kena 4 orang langsung. Masih ada revitalize, bahkan dibalikin keadaannya oleh tim Rex Dragon Kian. Sisa Luminer dan juga Bajan. Luminer mau coba kemana? Dan yes, Boots is gone. Dan Luminer sendirian bakal dikejar-kejar oleh seorang Finn. Dan top turret bakal dipush, bakal terbuka dengan cukup lebar tanpa ada penjaga yang cukup ketat. Apakah wow, Lemon hidup kembali? Lihat Lemon, Rex Regum Keon.